Hai hai, welcome back to my channel. Hari ini aku akan mereview beberapa bunga yang baru aku beli di beberapa toko di Shopee. Kalau yang udah biasa aku beli itu yang ini di Botanical Decor. Di Sunflower ini aku udah 2 kali beli. Kalau yang ini satunya apa ya, lupa namanya, Victoria Property Dekorasi, ini baru pertama kalinya aku beli karena memang bunga yang aku butuhkan tidak ada di kedua toko ini, jadi aku harus beli di Victoria Property Dekor. Oke, yang pertama aku mau unboxing dulu dari Botanical Decor ID. Kita buka dulu. Dia kalau dari segi packing sangat aman karena dia dilapisi dengan kardus, jadi bunga tidak gampang rusak dan ada bubble wrapnya juga. Dan ini tidak data request ya kalau mau ditambah bubble wrap, tapi dari tokonya sendiri dia sudah antisipasi memberikan bubble wrap. Sangat aman sekali ya packingnya. Dia tangkainya memang panjang-panjang. Nah, ini ada beberapa kuntum bunga yang lepas, tapi nggak masalah, ini bisa dipasang lagi ya. Nah, ini bunga mawarnya merahnya cantik banget. Dia merah marun tapi ada gradasi warna hitamnya. Jadi dia kalau dipasang itu merahnya cantik gitu. Untuk tangkainya ini dia memang tangkai panjang. Kalau saya memang suka saya pakai untuk dia memberikan aksen yang tangkai panjang sih memang. Tapi kalau kalian lebih suka dipotong silahkan dipotong. Tapi kalau saya lebih suka memang tangkainya saya biarkan panjang-panjang. Kalau yang tangkai pendek saya menggunakan bunga yang lainnya. Ya. Oke, dari barangnya ini kualitasnya oke. Mawarnya bentuk bunganya bagus. Dia enggak gampang apa ya? Enggak gampang berubah bentuk. Kalau kekuatan di kuntumnya sih wajar ya. Di beberapa workshop juga seperti itu, tapi bisa dikembangkan lagi. Warnanya juga oke banget. Dan yang pasti ini harganya murah banget. Ini satu tangkai gini saya beli memang waktu lagi promo ya, 9.000 sekian gitu. Jadi worth it banget dengan harga 9.000 tapi bisa dapat mawar sebagus ini. Oke, aku suka banget di Botanical. Aku udah beli kesekian kalinya dan barangnya memang nggak ada yang mengecewakan. Oke, selanjutnya aku akan review bunga dari dari Sunflower. Ini aku udah kedua kalinya beli di sini. Yang pertama aku beli bunga seperti ini juga dan yang dan beli apa ya, waktu itu beli daunnya lupa namanya saya, tapi oke banget dan harganya murah dan bagus banget untuk bunga dekor.
di Salvador aku beli bunga seperti ini. Jadi ini adalah di satu tangkai bunga ini ada bunga mawarnya, cakep banget ini, serius. Ada bunga mawar, ada pomnya, ada hidrangeanya. Jadi keren banget, satu tangkai ada beberapa jenis bunga. Dan ini murah banget di Sunflower. Kalau nggak salah harganya sekitar 16.000 atau 18.000 gitu. Kualitasnya oke banget. Aku pernah beli di beberapa toko. Aku nggak sebutin namanya, harganya masih mahal. Satu tangkainya gini kenanya 30.000 lebih. Sekitar 33 sampai 35.000 kalau nggak salah. Dan barangnya sama persis, sama banget. Kalau di Sunflower ini murah banget, guys. Oke. Kalau untuk packingnya, aku rasa dia kurang aman karena dia hanya menggunakan plastik aja. Takutnya kalau di jalan kena apa ya, benda tajam atau benda yang gampang kebakar gitu. Tapi so far barangnya aman semua kok. Selanjutnya, nah ini aku beli di Victoria Property Dekorasi. Pertama kalinya sih, agak deg-degan ya. Pertama kalinya beli, di sini harganya agak lumayan pricey. Karena emang aku butuh warnanya, cari warnanya emang susah adanya di Victoria. Semoga warnanya sesuai dengan yang ada di gambar, guys, karena harganya lumayan pricey. Wow. Di sini beli beberapa hal. Yang pertama aku beli baby breed. Aku iseng aja sih ini, nyobain aja belinya. Masih penasaran aja. Takut nggak sesuai ini kalau untuk baby breed nih. Nah ini aku beli baby breed. Aku lupa harganya, tapi kalau dilihat dari barangnya, oke sih. Lumayan. Ya, aku lupa harganya berapa, nanti aku cek dulu di Shopee. Kemudian aku beli ini. Aku beli rose. Jadi dia warnanya semacam rose Holland. Terus yang ada di rose Holland. Cari bunga warna kayak gini susah banget. Karena beberapa aku beli warna pink dari rose-nya ini, pinknya kadang terlalu gelap, kadang terlalu terang. Kalau ini lumayan lah ya, dia lumayan mirip dengan mawar Holland warnanya. Oke, ini berapa ya harganya, nanti aku lihat dulu ya di Shopee. Aku beneran ini emang aku nggak inget harga-harganya. Aku beli satu. Oke, ini untuk rose-nya. Kemudian ini aku juga beli bunga. Ini peony, ternyata kecil ya. Di foto kelihatan besar, tapi aku nggak memperhatikan keterangan sih. Atau ukuran di keterangan disebutkan atau enggak. Tapi aku suka
warnanya dan bentuknya oke lah. Terus sebenarnya kalau untuk bunga dekorasi dia kurang besar karena nah ini nih daunnya terlalu kecil, dia nggak seberapa terlihat. Kalau ini lumayan pricey dengan harga segitu dan dia bentuknya kecil. Padahal bayanganku dia bentuknya besar. Tapi bagus kok barangnya. Oke, ini sama. Ini sebenarnya sama, tapi kok beda ya warnanya ya. Nah, ini jenisnya sama sih, tapi agak sedikit berbeda. Kok sama sih? Sama. Oke, selanjutnya ini aku beli aja, pengen beli mawar dengan warna seperti ini. Nah, kalau yang ini mungkin nanti aku akan potong tangkainya satu-satu gini. Warnanya cakep banget ya, coklat-coklat gimana gitu. Nah dia nanti mau aku combine dengan bunga asli yang udah kering, daun asli yang udah kering. Cakep banget. Aku juga lupa harganya. Terus ini aku beli bunga yang sama kayak aku beli di Sunflower. Tapi ini harganya aku juga lupa berapa. Di sini kalau di sini ada semacam apa ya ini ya, jaring-jaring bola gitu, tapi dia bunganya terlengkar menurut aku. Tapi warnanya cakep sih, emang susah cari warna kayak gini. Nah, ini perbedaannya waktu aku beli di Sunflower dan di apa tadi Victoria. Kalau dari tangkainya mirip, panjang di Sunflower sedikit. Kalau jenis bunganya beda. Kalau yang di Sunflower, oh sama ternyata di Sunflower dia ada ininya, nah ada jaring bolanya. Tapi yang di Sunflower ini bunganya sih bagus. Kalau yang ini sudah agak mekar-mekar gitu. Kalau yang di Victoria dia ada bunga kuncupnya seperti ini. Tahu, mesti di Sunflower juga ada kuncupnya. Beda di warna daunnya ya. Kalau ini warna daunnya seperti ini. Nanti harganya aku share ya guys. Oke, kalian lebih suka yang mana, yang beli di Sunflower apa yang di Victoria, terserah kalian ya. Yang terakhir aku beli bunga apa ya, ini namanya sih bola-bola. Semoga nanti kalau dikombin bunganya semua bagus ya. Ini bola-bola. Nah ini sih bagus untuk variasi bentuk bunga. Oke, sudah cukup itu review bunga yang aku beli dari beberapa toko. Kalian bisa cek-cek sendiri di Shopee. Selamat berbelanja. Untuk linknya nanti kita share di deskripsi ya, untuk link dan harganya. Sekian video unboxing dari kita. Jangan lupa like dan subscribe untuk mendukung channel video kami, dan jangan lupa tekan tombol loncengnya supaya kalian gak ketinggalan dengan video-video terbaru dari kami. Bye.